terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk, tepatnya di RT 14 dan RT 15 RW 02 Pesing Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Kebakaran tersebut terjadi di rumah semi permanen sekitar rel lintasan kereta api. Diduga kebakaran bukan hanya melalap satu rumah saja. Jika dilihat besarnya api yang berkobar, guna memadamkan api terlihat 15 armada pemadam kebakaran di lokasi kejadian. Api diperkirakan melalap puluhan rumah warga sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dari kebakaran itu, belum dipastikan penyebab kebakaran, dan jumlah kerugian, maupun ada atau tidaknya korban. Akibat dari kejadian ini, kereta komuter lain rute Tangerang Kediri tidak beroperasi. Dikarenakan jalur rel kereta yang penuh warga untuk menyaksikan insiden kebakaran tersebut. Anda baru saja menyaksikan informasi di channel YouTube Mobus. Untuk mengikuti informasi lainnya di channel ini, silahkan untuk subscribe. Terima kasih.